Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat datang ke channel YouTube Cikgu Rashid. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita hendak terminate atau tutup account Touch and Go RFID. Jadi jom kita tengok. Baiklah, hari ini saya akan kongsikan bagaimana caranya kita nak terminate atau nak tutup account Touch and Go RFID. Contoh kalau kereta tu kita telah jual, jadi kita account tu kita nak terminate lah. Okey, caranya kita buka aplikasi Touch and Go e-wallet. Kita klik pada tool. Kemudian kita klik pada RFID. Okey, contoh di sini kita tengok ada dua account RFID. Account RFID yang atas ni didaftarkan atas kereta saya yang lama. Okey, kereta ni saya telah jual. Jadi saya akan tutup atau terminatekan account Touch and Go RFID ni. Okey, caranya kita klik saja pada terminate now. Kemudian kita pilih sebab kita nak terminate account ini. Okey, contoh saya pilih telah jual kereta. Kemudian kita klik saja submit. Kemudian dia minta confirm, kita klik saja yes. Seterusnya kita perlu masukkan nombor PIN Touch and Go kita. Ok, dia telah proses untuk terminate. Ok, kita akan dapat SMS mengatakan proses kita telah pun berjaya. Jadi kita boleh close. Jadi kita tengok pada paparan Touch and Go RFID ni, dia dah tulis terminate. Maksudnya account untuk kereta lama ni telah pun diterminate ataupun telah pun ditutup. Jadi sekian saja perkongsian saya pada kali ini. Semoga ianya bermanfaat. Terima kasih kerana anda telah subscribe, like dan share. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.